Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis kita dengan baca umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil mustaka wa bika musta'a wa 'alaika tukla. La khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna ma'buduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah imamil muttaqin wa qa'idu da'watul mujahidin wa ala alihi wastanna bi sunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat lagi kita bersama-sama menunaikan solat maghrib berjemaah di samping menanti solat isyak. Mudah-mudahan dengan terisinya masa kita dengan majlis-majlis ilmu, Allah bagikan pada kita rahmat di sisinya sebagaimana Allah bagi pada orang-orang yang Dia kasihi. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita renung tentang kehidupan, ada banyak cerita dan kejadian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hidup kita selama ni. Dan ada isinya berbuah pahit, ada isinya berbuah duka, dan ada juga berbuah bahagia. Kejadian-kejadian inilah dan cerita-cerita inilah bukan ditugaskan untuk menjadi penghias dalam kehidupan kita semata-mata, tetapi ada sesuatu yang Allah mahu kita belajar daripada dia. Ya? Setiap ujian dan musibah yang Allah hantar pada kita dalam kehidupan bukan disengajakan. Apabila diuji, kita hanya perlu cari jalan penyelesaian dia. Apabila selesai semua, jangan kita anggap sudah berakhir. Ya? Cara kita memandang ujian sebegini adalah salah satu dalam proses kehidupan kita pada hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala hantar suatu musibah itu bersebab. Disebabkan kelalaian kita, kecerahan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beritahu pada kita sebab apa, kenapa, bagaimana. Ya? Itu persoalan-persoalan yang Allah beritahu. Kita nak jawab satu persatu. Kita nak menilai satu persatu. Ujian datang kadang-kadang bertimpa-timpa pada orang. Cuba renung kita dahulu macam mana. Ya, kerana ujian adalah salah satu cara Allah nak tunjuk kebaikan dia pada kita. Menyikap kebesarannya dan menyampaikan helaian pesanan demi pesanan buat hamba-Nya yang leka, alpa. Ya, yang mana ujian dan teguran tersebut telah berjaya mengetuk pintu hati. Ya, mengetuk pintu hati kita yang sombong agar kembali kepadanya dengan bersujud kepadanya. Ya, yang mana ujian dan teguran tersebut telah berjaya menyedarkan diri kita bahawa dunia ini bukan kita yang punya. Kerana dunia ini Allah yang punya. Yang mana ujian dan teguran tersebut telah berjaya menurunkan ego kita yang sebelum ini degil setinggi langit. Baru-baru ni kita dapat cerita semalam ada orang kena saman 18 orang. Maknanya 18 ribu dia dapat semalam. Malam ni tak tahulah berapa ribu lagi dia dapat. Maka patuhilah SOP. Ya? Ha, bukan SOP ya. SOP, Standard Operasi Prosedur. Ha, jadi hati-hati kita. Kalau duit banyak tak apa dah, pergi tayang pada dia. Ha, tak ada masalah. Ha, cuma kita ni ingatlah. Ya, setiap apa yang Allah hantar ni memang ada sebab. Ya, kalau kita baca hadis Nabi,
Terlalu banyak hadis yang menegur kita. Sebanyak mana pula kita beramal dengan dia. Maka kita ni golongan-golongan yang mana Allah telah pilih dan Allah dah hadirkan hidayah pada kita. Tak kada azan berkumandang, dengar ke tak dengar, kita datang. Cuma akhir-akhir ni kurang dengar dah. Itu yang heran. Tenggelam timbul masjid ni azan. Entah lepas ke mana dah sound. Maknanya sound kita kena kuat lagi depan ni. Tak pun telinga kita dah pekak dah. Dua tu ya. Alhamdulillah. Ya. Saya pergi satu tempat tu, saya cakap slow je. Dia punya dengung sampai ke belakang. Kat sini pun kuat juga. Tapi itulah kadang-kadang kita ralat jugalah. Kita sembahyang. Lepas-lepas sembahyang, kita wirid zikir. Ada sebahagian sembahyang sunat. Saya pernah tanya kawan saya. Hari Jumaat, di Kedah cuti kan? Tapi kita orang ada program. Saya tanya, awak khusyuk ke sembahyang tengah orang wirid zikir ni? Khusyuk dia cakap. Orang khusyuk dia tak ngaku khusyuk cakap. Jam terus dia. Mana orang khusyuk mengaku khusyuk? Kat situ dah tertangkap dah. Khusyuk ni tak payah cerita ke orang. Dia kata aku khusyuk. Lepas tu dia tak ada buat dah. Wirid dulu sama-sama. Kita tak khusyuk kan? Ya, lepas-lepas tu assalamualaikum, assalamualaikum. Semayang. Saya tanya kawan saya. Hari ni dia Tok Imam. Dia tegur orang. Tok Imam pun boleh tegur orang. Dia kata hak duduk belakang aku ni boleh tegur aku. Jangan lekeh-lekeh duduk belakang. Main aku salah kan semua salah dia cakap. Hak belakang aku biar yang kemah-kemah sikit. Ini kadang-kadang datang yang belakang. Duduk depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik terus. Kalau duduk sah rapat-rapat macam mana? Dia dalam bab, dalam kitab belakang tu. Bimbingan mukmin. Dia cerita bagaimana tugas imam. Kemah imam tu boleh tegur. Belakang aku ni sekian-sekian. Kalau aku salah ada orang tegur. Subhanallah. Kita manusia memang lupa. Saya berapa kali dah. Nasib orang belakang tegur. Subhanallah turun balik. Tak ada naik tegur. Ada seorang imam tua tempat saya. Dia tanya. Dia kata kalau tak perasan terus je lah. Lepas sujud sawi lah. Hak perasan duduk je lah. Yang perasan duduk sehingga imam duduk. Kalau nak mufarakah tak apa. Tapi kita nak pahala berjemaah, kita tunggu imam. Imam ada tersilap. Bukan dia saja buat silap. Itu sebab orang belakang ni kena kemah-kemah belakang. Jangan lekeh-lekeh yang belakang tu imam sekarang ni. InsyaAllah semua kemah-kemah. Duduk dekat imam. Jangan lari pula takut. Duduk dekat imam. Ini pakai duduk cari. Sila. Pakai sila semua sila duduk. Baik. Allah pilih pada kita ni golongan-golongan mukmin yang insya-Allah yang teratas. Nak menegur golongan-golongan yang lemah-lemah. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam ni. Bukan calang-calang Allah nak pilih. Yang nak dapat istiqamah duduk pada malam ni bukan kaleng-kaleng. Allah letak kita betul-betul. Duduk sah mana, duduk baris ke berapa, Allah dah atur dah. Ada ke tadi kita kat rumah kita kata aku nak sah yang kelima? Tak ada. Datang. Ada. Allah dah sedia dah. Allah tunjuk pada kita. Padahal tak ada rancang pun. Itu sebab Ibn Athaillah sebut dalam kitab dia. Berkata daripada Imam Az-Zaruq dia sebut apa? Anta turid wallah yurid. Wallah yaf'alu ma yurid. La anta turid. Awak rancang, Allah pun rancang. Allah buat apa yang Allah rancang. Bukan yang awak rancang. Makna kata perancangan kita ni Allah dah tahu dah. Sama ada perancangan kita tu sesuai ketidak. Ada sebab yang tidak membolehkan kita demikian. Ada sebab-sebab yang kita boleh buat tapi kita tak buat. Allah tahu. Yang mana orang lain tak tahu, Allah tahu dia menipu. Nanti kita baca bab ni ya. Kesambung pada Mustad 74 hari tu berhenti tak kena tempat. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu qawiyyun khairu wa ahabbu ila Allah.
ilallah ta'ala minal mu'minin da'ifi wa fi kulli khair. Orang mukmin yang kuat lebih utama, lebih dikasihi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ha, ni kita insya-Allah orang mukmin yang kuat. Namun demikian masing-masing ada kebaikan dia. Setiap kita ada kebaikan. Yang mana kita menunaikan kefarduan, kebaikan. Menunaikan yang sunat ada kebaikan. Banyak ke sikit ada kebaikan. Tetapi bila level umur 60 tahun, 70 tahun ke atas, dia kena banyak lagi. Jangan yang kat bawah cakap, aku muda lagi. Tak, perbanyakkan juga. Sebab kita tak tahu pengakhiran kita bagaimana. Jadi, jangan gopoh-gapoh. Jangan kilang-kelibur. Cepat sangat nak balik. Kita bimbang kita balik, tak sempat nak datang. Ha? Balik tak sempat nak datang. Kita bimbang hak tu. Biarlah kita dalam keadaan kat sini. Kita minta kalau nak berakhir kat sini pun tak apalah. Itu sebab kita doa keluar rumah. Bismillah tawakkal ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ja'alni qalbi nura. Wa khalfi nura. Basari nura wa sam'i nura. Last kali Allahumma atini nura. Bagi cahaya, bagi cahaya. Kalau orang jalan kaki lagi banyak pahala duk sebut . Kalau jauh lagi banyak. Naik motor sekali pulas sampai tak sedang, tak sempat nak Allahumma ja'alni qalbi nura. Oh, sampai dah hari jaga. Orang jalan kaki bertuah betul. Ini golongan orang-orang yang atas yang Allah kasihi, Allah pilih elok-elok. Baik. Ya. Maka hendaklah anda pelihara segala perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepadamu, dan mintalah pertolongan Allah dalam melaksanakan tanpa malas. Ini pun satu. Ya. Buatlah benda tu sungguh-sungguh. Jangan malas semayang. Kadang malas Allah teruk betul tengok malas orang semayang. Ya. Kadang-kadang betul semayang tu. Dia ada curi-curi dalam semayang. Macam orang tua sini tak ramai yang teruk-teruk sangat. Tempat saya tu. Allah. Dia tu setuh dahi. Allahu Akbar. Tak baca tidak subhanallah aziz a'la wa bihamdih ke tidak. Allah. Lalah, saya perasan biar aku jadi imam lah pula, lama sikit nak bagi dia baca panjang. Sebab kadang-kadang ada imam yang dia guna gear laju sikit, gear 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allah, laju sangat. Ada yang slow sangat pula. Itu sebab dalam kitab tu kita imam perhati dulu. Tengok jemaah yang mana ada uzur. Kalau orang tua ramai, okey, slow. Semayang, slow. Baca surah, pendek-pendek. Jangan panjang sangat. Ketuk lutut kawan tu. Tu gitu. Terduduk kawan tu. Kalau ni ada gaul, duduk terus. Bukan orang sini, orang tempat lain. Hati-hati. Kitab tu bagus baca. Tapi insyaAllah, panjang umur kita baca lah. Jika anda gagal oleh sesuatu sebab, maka terimalah yang demikian dengan berlapang dada. Kerana dia telah ditakdirkan Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Jika orang tu malas, main semayang, main-main dia. Saya baru, hari Rabu baru ni, semayang ngajar. Bak, pakcik tu minta ustaz, tolong ajar semayang duduk, dia cakap. Ha, kena dah cakap. Semayang duduk. Pakcik, mula-mula semayang, jangan kerusi sandar. Kenapa? Sedap sangat nanti semayang. Dia cari kerusi biasa. Ha, kita kata kalau boleh berdiri, berdirilah. Lepas tu nak rukuk, sengit sikit . Lepas tu nak sujud, baru turun duduk, baru sujud. Lepas tu sujud balik. Untuk kedua. Jangan tu Allahu Akbar, duduk terus. Sembahyang sunat tak apa, sembahyang fardu. Kalau boleh berdiri, berdiri. Lepas tu nak pesan yang tak sihat, duduk atas kursi, duduk tepi-tepi, jangan duduk tengah-tengah. Satu teguran, bimbang solat dia tak sah. Bila tak sah, rugi dia semayang. Oh, terima kasih lah. Semua duduk tepi dah lepas tu. Pengurusi pun cari kursi yang biasa, jangan sandar. Melainkan orang tu memang lumpuh kena bersandar, tak apa. Tapi orang lumpuh tak datang no masjid, orang sihat yang datang. Itu. Beritahu tu satu-satu. Sebab apa? Orang ni bila dia sampai satu tahap dia nak semayang ni, sakit macam mana pun dia akan pergi juga. Jadi kita nak perbaiki. Kita bimbang nanti dia bermalas-malas dengan semayang dia.
Ayat dur malas-malas, semayang pun lewih-lewih, kadang-kadang menipu, larat buat tak larat, ha ni. Bahaya. Awas jaga. Jangan suka sebut jikalau. Kalau aku gini, kalau aku gini, banyak sangat kalau. Kerana yang demikian itu akan membuka jalan bagi gangguan syaitan. Syaitan masuklah. Orang bukan tahu. Aku duduk ke, aku berdiri ke, orang bukan tahu. Ha ni, syaitan mula masuk. Okey. Pada pendapatku, kata pengarang kitab ini, jikalau itu biasanya disebut oleh orang malas yang tiada berupaya, sentiasa meluputkan amal kebajikan padahal ia boleh mengerjakannya disebabkan oleh sikap tiada kuasa dan malas. Dia saja malas. Dia berkuasa, mampu buat, tapi malas sebab ada kemudahan. Kita bercakap ni, kita bimbang satu hari nanti kita pun tak nak minta lah semayang duduk atas kerusi ni, bimbang. Tapi dah kalau Allah nak takdirkan, macam mana? Tapi ada takdir ni, qada dan qada Allah ni, dia qada dia ada dua. Satu mubramun, satu muallakun, satu tak boleh diubah. Takdir Allah ni tak boleh ubah, mati memang tak boleh nak ubah, mati-matilah, pasti mati. Hak yang boleh berubah ni, bodoh kepada cerdik, malas kepada rajin, tak tahu kepada tahu. Ni boleh berubah, kita kena cari. Jangan, biarlah, aku ni bodoh, tak payah belajar. Ayah dah bodoh, anak tak payah belajar. Tak jadi. Dia mesti anak dia kena belajar jadi pandai pada ayah. Macam cerita orang kat Kedah tu. Ingat dulu cerita. Saya dengar cerita ni lama dah. Tapi keluar balik cerita baru ni. Kisah, ayah tak pandai semayang. Pernah dengar cerita ayah tak pandai semayang? Satu hari anak dia nak menikah. Anak nak menikah. Maknya tanya, "Pak, cari Tok Imam." "Nak buat apa?" dia cakap. "Ni anak hang nak nikah ni." "Aku tak kenal Pak Imam," dia cakap. "Semayang pun aku tak reti." "Pergilah cari Tok Imam kan, kat masjid." 3:30 sampai dah. Tunggu semayang asal pukul 4:30. Dia pun tunggulah Tok Imam. Sambil-sambil tunggu isap rokok, curuk, cak ikan. Sampai bila datang, imam dah, bila? Azan. Azan, habis azan. Curuk tu cuek ke jalan tau. Sangkut kat telinga. Dia ingat pesan bini dia cakap apa? Kalau Tok Imam angkat takbir, angkat takbir. Tok Imam baca, baca. Tok Imam rukuk, rukuk, sujud, sujud. Ikut je Tok Imam buat. Duduk belakang Tok Imam. Orang tak pernah semayang duduk belakang Tok Imam. Cuba bayangkan kalau Tok Imam tersilap, siapa nak tegur? Tak kerja. Dia pun angkat takbir, Allahu Akbar. Ikut Tok Imam. Depan kipas pusing. Panas dia cakap. Baru aku tahu orang semayang, tak semayang ni, sekali semayang panas. Allahu Akbar. Bangkit rukuk, Allah. Panah dia cakap. Sujud elok, Allahu Akbar. Bangkit bagi Allah, panah betul. Sujud kali kedua, Allahu Akbar. Naik, Allahu Akbar. Elok lagi. Kali kedua tu harus sedap. Sujud, sujud, sujud. Imam bangun, melompat imam. Dia kata imam lompat, aku kena lompat. Rupa-rupanya pokok curut dia kena betih imam. Melompat imam keluar, lompat, masuk kolah terus. Boom. Cerita orang tak, tak reti semayang. Anak nak menikah baru cari Tok Imam. Teruk. Ni hati-hati. Biar kita tegur dulu. Sebelum jadi tak ketahuan. Bimbang. Ni. Bila tak tegur, dia kira dia betul je. Ia mengira bahawa dia akan terselamat kerana dia cekap dan pandai mengelak diri daripada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ke atas dirinya. Itu sebab kita kena belajar sifat Islam, iman dan ihsan tu. Kita ambil hak ketiga, ihsan. Anta'budullah ka'annaka tara fa'illam yahu yara fa'inahu yara. Sembahlah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau tak nampak, yakin Allah nampak. Nak menipu macam mana pun tak boleh. Sebab apa? Bila datang sifat
Sifat yakin ni Allah nak sungguh-sungguh baca pun satu-satu. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni subhana rabbil. Baca betul-betul. Subhanallah. Tak jadi. Hati-hati. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yughni hadaru min qadri. Tiada berguna menjaga diri dari apa yang ditakdirinya. Renungkanlah. Tak ada guna menjaga diri daripada apa yang ditakdir. Tak gunalah. Dah diri tu malah. Buat apa jaga dah. Kena usaha perbaiki diri tu jadi yang lebih baik. Dah diri tak tahu, kena perbaiki diri. Tak tahu, kena rujuk pada orang yang tahu. Macam kita. Buku kita beli, kita tak baca. Ada setengah baca depan dia je. Dia ada jenis-jenis orang. Macam kita dulu belajar, baca satu kitab tau. Habis kitab tu, 280 muka surat. Satu pun tak faham. Habis dah conteng dah. Satu kitab baru bawa pula. Doktor terang. Baru nampak. Kalau baca seorang tak ada. Tu sebab kalau nak buat benda-benda kena study dulu. Baca satu-satu. Macam guru kami lah. Bila anak dia kata, Baba, kita buat live nak soal jawab. Ayah dia cakap apa? Kalau otak hang. Nasib tak pada bapak hang kena ke dia balik ya? Kalau otak hang. Hang ingat senang nak jawab soal jawab ni. Aku kena buka kitab dulu dia cakap. Nak jawab ni bukan main-main. Nak jawab ni bukan main-main. Bukan nak bagi hentam ni ayat ni. Pendapat aku tak. Guna pendapat Quran dan hadis. Bukan pendapat aku. Aku tak boleh nak ijaz. Aku tak pandai. Itu bekas mufti cakap macam tu. Kalau kita, tak ada lah. Baik. Renungkanlah segala apa yang dikatakan ini. Dan fikirkanlah dalam-dalam. Kerana dia mengandungi makna yang mendalam dan rahsia yang banyak. Hanya kepada Allah sahajalah kesudahan segala perkara. Baik. Dan kita juga mengharap keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal, bukan tanpa amal. Ada orang dia mengharap keampunan tanpa amal. Dia tak sembahyang, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak. Lepas tu minta ampun, kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Tak sungguh-sungguh. Seminggu datang, seminggu tak datang. Tahun lepas datang, tahun ni tak datang. Dia ada jenis perangai macam tu. Kenapa? Teguris dengan kata-kata kawan. Jangan. Jangan teguris dengan Allah Ta'ala sudah. Kawan tu lantak. Kawan tu pun belum tentu lagi. Dia betul ke tak betul. Ini perangai kita kadang-kadang orang tegur sikit, dia marah. Yang tegur tu pun tegur. Tengok juga orang. Tu sebab ada hadis tu sebut macam mana. Dia kata, hendaklah kita ni melihat siapa yang kita cakap. Kan Nabi dia beritahu satu perkara, tengok ini orang Arab Badui. Ini orang Ansar, ini orang Muhajirin. Dia tengok tarah-tarah orang. Kalau umum macam mana, kalau khusus macam mana. Sebab ayat Quran turun, kadang-kadang kepada siapa, kenapa turun. Khusus pada siapa, umum untuk semua. Dia kena faham. Ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Terpulanglah. Kita sudah beritahu. Kita semua ejen pendakwah sekarang ni. Kena dakwah-dakwah. Sebab apa? Satu hari nanti, kalau kita tak tegur orang, bimbang-bimbang di akhirat nanti, ada orang duduk bergayut pada lengan kita. Satu khabar. Ya, dia kata, satu hari di hari kiamat nanti, ketika kamu duduk di, di hari kiamat, tiba-tiba kamu tengok ada orang duduk bergayut kat lengan. Kamu tak kenal dia, dia tak kenal kamu. Lalu kamu tanya, kamu ni siapa? Dia kata, dahulu masa di dunia, engkau tak tegur pun aku ketika aku melakukan maksiat. Hari ni aku gayutlah pada engkau sebab engkau tak tegur. Jadi kita hari ni dapat tanggungjawab, kena tegur kadang-kadang orang buat salah. Bimbang di akhirat kelak, orang yang kita tak kenal duk gayut je kat kita. Sebab kita tak tegur. Ni satu amal yang mungkin kita tinggalkan lama. Mungkin dengan amat-amat yang kita tinggal ni, Allah datangkan musibah yang besar pada hari ni. Tengok COVID-19 hari ni berapa dah naik. 600 hari tu. 800 hari ni. 800 lebih dah. 800 lebih.
Jadi kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jumpa satu hadis ni memang popular betul. Ya, memang betul Allah Nabi sebut. Ya, Nabi sebut daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, kemudian beliau bersabda, "Wahai kaum muhajirin, lima perkara kalau kamu telah balakan dengannya, kalau kamu telah mengerjakannya, maka tiada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kamu tidak menemui masa itu." Nabi doa minta kita ni, Allah tak tunjuk. Nabi minta berlindung daripada kita nampak benda tu. Nabi dah sebut dah 1400 tahun dah sebut dah, kalau kamu lakukan dosa ni, Allah segerakan balasan. Yang pertama apa? Tiada terzahir nampak penzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya, kecuali mereka akan ditimpa penyakit taun. Ini bala Allah. Penzinaan, maksiat berleluasa sehinggakan pengisytiharan untuk kebebasan mereka melakukan program-program, projek-projek mereka LGBT. Walaupun kita kuat kuasa kat sini, kat negara lain macam mana? Bebas. Ya. Maka Allah datangkan bala taun. Dulu dipanggil taun. Sekarang dipanggil COVID-19. Taun memanglah taun lah. Tapi hari ni dipanggil kuman tu COVID-19. Yang kita tak nampak, yang sangat sangat agresif. Cepat sangat dia merebak. Sebab apa? Kedegilan. Cuai. Tak nak dengar cakap. Yang cepat merebak di kalangan mereka, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu. Nabi dah cerita dah. Hak dulu orang tak pernah terfikir penyakit ni. Penyakit COVID-19. AIDS ni dulu kita tak pernah mikir pun. Ada HIV, sian binatang, kencing tikus pun kena, kencing babi kena, yang tak ada kencing orang tu yang heran tu. Ha tu. Ya. Kencing orang ni memang ramai dah kena kencing rasanya. Ha ni. Ya. Dalam hadis Nabi sebut. Yang kedua dia kata apa? Dan tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan kecuali mereka akan dibalakan dengan kemarau, susah mencari rezeki, kezaliman daripada kalangan pemerintah mereka. Nampak? Ni Allah bagi balasan terus. Anda sempat. Kita sendiri nampak. Bila kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian lagi yang leka buat kerakusan, tidak menunaikan kewajipan, mengurangkan sukatan dalam timbangan, berniaga, menipu, khianat, maka Allah balakan dengan kemarau, susah cari rezeki. Ramai mana sekarang ni yang diberhentikan kerja, kezaliman daripada kalangan pemimpin-pemimpin mereka. Allah. Ya. Hal ni berlaku pada hari ni. Ya. Allah dah sebut satu-satu-satu. Kita tengok apa Macau scam hari ni pun Allah. Ya. Dia benda tu rasa-rasa macam ikan bilik tu, mesti ada yang besar lagi. Ya, kecil tu. Lepas lagi. Dia bila duit ni habis. Ya. Satu satu. Yang ketiga, dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk menerima air hujan dari langit. Ha ni kita bimbang. Hujan lama tu tak turun sini. Angin bawa air je, hujan tak turun. Sebab apa? Kalaulah tidak ada binatang, haiwan-haiwan hari ni, tentulah medah kita ni kering kontang. Ya. Jikalau tiada binatang yang hidup di atas permukaan bumi, tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kita kepada binatang. Kalau tak ada binatang ni lama dah. Kita duk kira zakat fitrah aja bayar. Betul tak? Hak kita tahu zakat fitrah aja. Hak zakat-zakat lain, zakat perniagaan, wish banyak zakat lain. Hak tu kita kena buat penyelidikan balik. Banyak mana harta kita yang kita belum guna pakaikan untuk agama Allah. Baik.
Yang keempat, dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh-musuh mereka, maka musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Contohnya Palestin, disebabkan ada pengkhianat-pengkhianat di Syria, di Iraq, di negara-negara kita pun ada juga. Yang pengkhianat ni bukannya orang kafir, orang Islam sendiri. Mana-mana negara Islam yang tumbang disebabkan oleh orang-orang munafik, pengkhianat bangsa, pengkhianat agama. Mereka inilah perosok-perosoknya. Maka kita kena jaga negara kita daripada perosok yang ni. Ya, kerana mereka banyak sangat melakukan kerakusan. Dan yang kelima, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan, maka di saat itu Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Nampak? Hari ini Allah tunjuk satu-satu pemimpin duduk sibuk nak kuasa, rakyat susah payah, takut nak keluar kerja, tak boleh COVID-19, nak buat menduk saja, masuk kedai nak beli barang, mai sejahtera, pakai pelitup muka, rasa tak bebas dah. Satu lagi kedegilan kita, mak ayah biarkan anak-anak keluar kerana tak boleh nak mikir ke lah. Petang-petang berung naik motor, kena 1,000 dengan polis, kan dapat 2 beradik 2,000, seronok betul polis. Bila pemimpin-pemimpin nakkan kuasa, nanti Allah jatuhkan bala. Kita doalah, moga-moga pemimpin-pemimpin yang nak kuasa ni Allah hapuskan terus, lagi bagus. Dia macam ada satu kisah. Satu kisah nelayan. Nelayan ni anak dia merintis menangis, ayah lapar dia ingat. Maka bila tengok anak dia lapar, dia pun ambil jala, pergilah ke laut tebar jala. Tebar-tebar jala sekali tak dapat, dua kali tak dapat, kali tiga dapat, alhamdulillah. Bawa naik ikan, nak bawa balik rumah nak bagi makan anak. Dalam perjalanan nak sampai ke rumah tu, lalulah penguasa di tempat dia. Dia tanya, "Pakcik buat apa tu?" "Ikan, anak nak makan lama tak makan." Dia tengok-tengok, "Saya berkenan ikan tu pakcik, bagi ke saya lah." "Tak boleh lah," dia cakap, "ni anak nak makan." "Saya ambil lah." Lalu penguasa tu rampas ikan di tangan pakcik tu, nelayan tu. Bawa baliklah ke istana, ke rumah dia. Lalu disuruh isterinya menyiam ikan. Tengah-tengah isteri siam ikan, biasalah suami beri kacau. Kacau punya kacau, apa dia, sengat ikan tu kena ke jari dia. Kena ke jari dia, bengkok, benanah. Panggil tabib. "Tabib, macam mana ni?" Dia kata, "Tuan, jari tuan kena potong kerana darah telah dimasuki racun. Potong jari." Potong jari, rasa ngeri lagi. Dia kata, "Terus merebak sampai pergelangan tangan, kena potong pergelangan tangan." Potong lagi, rasa ngeri lagi. Nyeri je masuk. Dia kata, "Tangan tuan ni dah darah ni dah penuh dengan racun." Potong sampai siku. Sampai siku sakit lagi. Potong sampai lengan. Doktor cakap potong saja. Dah sekali panggil ulama. Dia kata, ulama tu tanya pada dia, "Ada tak tuan ambil harta orang?" Maka dia pun fikir-fikir, "Oh, ada ikan." Maka dia perintahkan anak buah dia pergi panggil pakcik nelayan tu. "Pakcik, mintaklah apa pakcik nak. Mintaklah, saya bagi." "Oh, tak apalah, terima kasih," dia kata. "Saya tak ada apa-apa pun dengan tuan." Lalu penguasa nak tanya, "Apa pakcik buat setelah saya rampas ikan hari tu?" "Saya angkat tangan tadah pada Allah je. Ya Allah, penguasa ini telah menunjukkan kuasa. Jadi kau, ya Allah, tunjukkan kuasamu." Itu je, itu je. "Pakcik maafkan saya, pakcik." "Ya, saya maafkan."
Nampak? Bila doa orang yang yang dizalimi, bila mengangkat tangan mohon pada Allah, Allah terus bagi. Ya. Ada kisah penguasa yang zalim, Allah bagi terus anda support pada dia. Baik. Mengharap keampunan tanpa amal. Kita nak Allah ampun tapi kita tak beramal. Beramal tanpa ilmu macam pokok tidak berbuah. Nak pokok ada buah kena baca, kena belajar, kena tahu. Ini main redah je, main ikut-ikut tak boleh. Dia kena ada nota. Benda apa kita nak buat? Macam kita baca Quran lah. Sekarang ni kalau kita baca Quran banyak sangat gangguan ni. Baru satu muka surat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi orang kacau. Ni bila rumah pencin-pencin ni nak baca Quran, kacau saja. Masuk muka kedua, abang beli lauk sikit. Oh, beli lauk pula dah. Ya, sahabat-sahabat tu boleh buat, macam mana kita tak boleh buat? Kita pun ish, malah betul kita ni. Ya, 604 muka surat boleh habis dalam masa seminggu jadual buat. Maknanya 86 muka surat sehari. Oh, kita 86 pun banyak, kita kata betul tak? Banyak. Dia boleh habis. Ada sebahagian lagi sehari dia 3-4 kali khatam. Kita kata macam mana boleh buat? Boleh buat, cuma kita tak pernah istiqomah kita buat. Mula-mula bagi semangat tu, wah, baca 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 baca. Mula semangat, lepas tu tak ada semangat dah lah. Ha? Ha, baik. Adapun mengharap keampunan dan mencita-citakan masuk syurga tanpa usaha dan amal, seperti menunaikan segala suruhan, suka mengerjakan kebajikan di samping meninggalkan segala larangan, serta menjauhi pekerjaan jahat, adalah seperkara bodoh yang keliru dan keliru. Yang demikian itu juga adalah tunduk kepada kemahuan syaitan yang terkutuk dan menerima kekeliruan dan tipu dayanya, kerana syaitan telah menjual yang jahat dalam rupa yang baik. Allah, kadang-kadang kita buat benda yang baik, timbul perasaan-perasaan lain pula, menunjuk-nunjuk, ria, ujub, takabur. Aku rajin pergi sembahyang. Oh ya. Antara aku dengan dia mana baik lagi? Oh, dia tunjuk orang tak sembahyang dengan dia pergi sembahyang. Aku jemaah rajin dia juga. Ni nampak aku masuk tabung duit banyak. Oh, dia cerita pula. Syaitan tukar yang jahat tu nampak macam baik. Nampak macam baik. Ni bab ikhlas ni cukup payah. Bab ikhlas ni. Kalau kita duk cerita benda kebaikan, kita letih lah. Hilang pahala tu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man yattakhidh asy-syaitan waliya min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghura. Barang siapa yang mengambil syaitan sebagai pelindung selain daripada Allah, sebenarnya dia telah rugi kerugian yang nyata. Syaitan memberikan janji-janji dan angan-angan kosong kepada mereka, dan apa yang dijanjikan syaitan itu tiada lain melainkan tipu daya belaka. Ya. Jika anda berdosa tetapi tidak segera bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, malah anda mengharap pula agar Allah mengampunkanmu. Kita lambat-lambatkan bertaubat. Kita kata tunggulah, lambat sikit aku sihat lagi. Ini biasa ucapan ni. Lambat lagi lah, aku muda lagi, awal lagi. Nak pergi masjid bila ni? Tunggulah pencing sikit. Main pencing pula, Allah, tak larat pula. Nak start motor tak boleh, nak masuk kunci kereta tak nampak. Ada banyak alasan lah tu. Kalau lah aku masa sehat tu pergi, dan main kalau tak jadilah. Kemudian anda malas pula beramal soleh, sentiasa sibuk dengan urusan dunia sepanjang masa. Hari ni kita nampak sendiri. Mungkin kat dalam ni tak ada lah, yang kat luar. Kat luar tu tak tahulah ada ke tidak, wallahualam. Kebanyakannya lah. Ya. Dunia, dunia, dunia. Duit, duit, duit. Ya. Boleh cari duit tu, jangan duit tu masuk dalam hati sudah. Bila dunia, duit ni masuk dalam hati, habis dia jadi raja pula. Ya. Lalu ada bercita-cita bahawa Allah Ta'ala akan memuliakanmu dengan mengangkat darjatmu dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat amal.
maka nyatalah bahawa anda adalah seorang yang berangan-angan kosong, terpedaya, bodoh dan gila. Mengapa? Sebab kita berangan, tak buat pun. Bersedekah. Nak sedekah payah. Nak jadikan istiqomah RM1 sehari masuk tabung payah. Ya. Kita nak istiqomah buat baik, susah. Cubalah buat. Jangan tak buat langsung. Ya. Sebab apa datang benda tu, dia datang tengok, orang tu tak buat, aku tak payah buatlah. Jangan tengok orang. Buat yang kita mampu buat, ya. Sebab Allah Taala telah berfirman dan firman-Nya adalah hak dan benar. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Dia membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang dia kerjakan ini, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebajikannya. Orang jahat Allah balas dengan kejahatan dia, orang baik Allah balas dengan kebajikan yang dia buat. Pilihan mana kita nak buat? Pilihan baik ada di tangan kita sendiri. Kadang-kadang kita memikirkan hari ini, ya, bila tengok anak-anak muda hari ini, kita pun fikir akan masa akan datang, bagaimana pemimpin yang akan datang. Kalau kita dulu buat kajian dengan dunia hari ini, dunia semakin tua. Masa berlalu terlalu pantas. Ya, kalau tengok hadis-hadis Nabi, tengok ya, masa berlalu terlalu pantas. Wa tazharul fitan. Ya. Fitnah berluas-luasa, terang-terangan. Masa sekejap ya, rasa baru minggu lepas, ada dah minggu ni. Rasa baru Isnin, Jumaat dah. Cepat. Rasa baru umur 25 pula. 52 dah. Ada setengah rasa barulah 24. 64 dah. Cuba bayang tiba-tiba pejam-pejam mata. 25 tahun dululah. Pejam. Lah, 52 dah kawan. Ha? Masa cepat sangat. Ada orang dia nak kotak balik zaman-zaman muda dia. Lalu dia belikan. Ha? Motor besar. Padahal dia bawa tak berapa hari, dia boleh bawa kereta. Macam yang ada seorang dulu, seorang pakcik tu, sebelum dia meninggal, dia kata, aku nak rasa bawa kereta besar-besar. Maka anak dia pun hantar ke rumah. Daripada Nissan, Toyota biasa, anak dia hantar Mercedes. Oi, Ji, Mercedes, aku nak bawa semua ke masjid, jadi saksi aku boleh jaga. Oh, sedap. Lepas tu tukar BMW anak dia pula. Minggu depan bawa Storm pula. Semua dia rasa. Last kali dia bawa naik motor sport dia, balik-balik jatuh meninggal. Lah, dekat ya perjalanan dia. Dia nak rasa semua jadi saksi dia. Tak apa, Allah dah bagi dia macam tu. Hak kita tak tahu. Rancanglah sendiri. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mensifatkan orang-orang yang berbuat baik dengan firman yang berikut. Alladzina yajtanibu kabairal ismi wal fawahisha illa lamami inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji melainkan dosa kecil, sesungguhnya Tuhanmu amat luas pengampunannya. Perkataan al-lamam dalam ayat di atas tadi dimaksudkan dengan dosa-dosa kecil yang sukar bagi seorang hamba untuk menjauhinya. Dosa-dosa kecil kita hari-hari buat. Cuba angkat tangan hari ni, siapa rasa dia tak buat dosa langsung? Rasa macam berdoa ya. Mata, telinga, lidah. Mata ni telah lah. Tak tahu nak cakap macam mana mata. Kalau kita pergi kenduri sudah lah. Mata tengok, hati dah terusik dah. Dah berasa dalam hati dah. Nak cakap dia mulut ke orang cakap lain, hati dah rusik dah. Anak dara orang ni comel pula. Dia datang. Betul, dia datang sendiri. Mata, telinga pula sambil-sambil dengar orang mengumpat, telinga pula. Habis semua datang. Bawa pergi semayang. Semayang pula tadi dia teringat pula. Semayang tahu ke mana pula. Macam-macam. Agak-agak siapa tak buat dosa hari ni. Solat lah.
Semua kita ada, ada buat dosa. Bagaimana kita nak hapuskan dosa-dosa kecil? Antaranya, lazimkanlah dirimu dalam majlis-majlis ilmu. Di situ ada maghfirah, ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dikala kita duduk ni, sama ada mata kita terbuka atau mata kita terpejam, malaikat sentiasa mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkanlah mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka dan angkat darjat mereka, ya Allah. Ha, amin. Ha? Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Adakah patut kamu jadikan orang-orang yang beriman serta beramal soleh itu sama dengan orang-orang yang buat bencana di muka bumi, ataukah kamu jadikan orang-orang yang bertakwa itu sama dengan orang-orang yang jahat? Allah tanya. Tak sama. Golongan yang fujur, satu lagi golongan yang takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah bagi ilham. Sama ada nak ikut yang fujur ke, yang buat jahat ke, takwa. Kita boleh buat pilihan. Maka turunlah malaikat bagi ilham. Fa'alhamaha ilham. Malaikat turun di belah kanan. Syaitan datang belah kiri. Bisik. Malaikat kata, buatlah benda ni baik. Syaitan pun lawan. Buatlah benda ni, syaitan pun bisik lagi. Siapa yang kuat amal dia, berjayalah. Dapatlah dia terima ilham daripada malaikat ni, buat benda baik. Tapi hak mana dia dah, syaitan cakap, dia lebih syaitan daripada aku, tak payah kacau dah lah. Maka biarkanlah dia. Dia hanya. Maka kita ni sebahagian yang beriman, teruh juga dengan dakwah. Jomlah pergi masjid. Jomlah semain jemaah. Umur dah 60 lebih, pencing dah lama sangat dah. Contoh. Cakap je nak bagi lepas tanggungjawab. Ya. Cakap perli macam mana sekarang, perlilah. Nak bagi lepas tanggungjawab kita. Ya. Sedaya upaya yang boleh. Beza antara orang takwa dengan orang yang tak takwa. Yakni Allah tidak akan menyamakan mereka itu sama sekali, sama ada di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firmannya yang lain pula, am hasiballadzi najtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang membuat kesalahan-kesalahan itu mengira bahawa mereka akan kami samakan dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama ada pada masih hidup atau mati? Amat buruk putusan yang mereka adakan itu. Ya. Dia kata, ah, sama je aku dengan orang pergi masjid tu. Ha, kenapa? Dia pergi masjid pun dia kuat mengumpat juga, dia cakap. Ha, kami duduk sini, kami tak mengumpat. Kami mengata, dia cakap. Ha, ada gitu. Ada jenis perangai macam tu. Ha, sama je. Ha, dia banyak tempat kita boleh ambil pengajaran. Ya? Allah Ta'ala telah menolak sangkaan buruk dan keputusan mereka, yakni sangkaan bahawa Allah Ta'ala akan menyamaratakan antara orang-orang yang tidak baik dengan orang-orang yang baik. Allah Ta'ala telah mensifatkan para malaikat, para rasulnya alaihissalam, alaihimussalam, begitu juga para hamba-hambanya yang beriman dalam kitabnya sebagai orang-orang yang suka melazimkan diri dengan amal soleh, sentiasa berburu untuk mengerjakan kebaikan, kebajikan dan penuh dengan perasaan takut dan gerun, sentiasa khawatir dan gementar. Panjang lagi ya? Panjang lagi. InsyaAllah lah kita berhenti ayat Quran yang ni last. Buktinya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam mensifatkan para malaikat. Bal ibadun mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyati mushfikun. Malahan mereka itu adalah hamba-hamba yang mereka tiada mendahului Tuhan dengan perkataan, dan mereka berbuat sesuai dengan perintahnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka tidak dapat memberikan bantuan melainkan kepada siapa yang disukai Tuhan, dan mereka cinta-cinta takut kepadanya.
Tak boleh. Kita kena buat, buat sungguh-sungguh. Jangan buat separuh-separuh. Sebab Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka buatlah amal kebaikan ni sungguh-sungguh. Berterusan. Kalau rasa diri kita dulu bakhil sangat, tamak sangat, pemurahlah jadi. Hanya kalau dulu tak suka belanja kawan, belanja dah selalu. Kalau nak biar duit berkepuk dalam bank tu, biarlah berkepuk kat luar pula. Contohnya lah. Banyakkanlah kita buat kebajikan. Di akhir-akhir ni kita tak tahu. Sama ada perjalanan kita ni, perjalanan baru bermula ke nak berakhir. Begitu juga kita dengan apa-apa projek kita buat. Kata-kata kita kena hati-hati. Bimbang-bimbang kata-kata yang jahat itu adalah perkataan terakhir kita. Wal-iyazubillah. Kalau perkataan baik, alhamdulillah. Kita tak tahu. Maka hati-hati bila berkata, hati-hati bila nak buat satu perkara. Sebab kita tak tahu. Ya. Pejam-pejam mata, kalau pejam esok buka, alhamdulillah illazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah. Kalau pejam-pejam bertengok. Tak nampak apa. Tu hak kita takut tu. Maka kita ambillah kat sini, sedikit sebanyak kita jadikan amalan kita, perbaiki setiap perbuatan kita, tutur kata kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita tempat-tempat yang baik di sisinya, sentiasa ingat akan pesanan-pesanan melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah setakat ini, kita tangguh insya-Allah dalam waktu. Mudah-mudahan Allah bagi kita kasih sayangnya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wal 'udwanaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fahkina fid din wa alimat ta'wi wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqq haqqan wattiba'ah wa naral batilan batilan wajtinabah. Rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Karramakum.